Tribuners, untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiran cuaca di wilayah Malang Raya, Rabu 16 Oktober 2024. Menurut data yang dilansir dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Timur, perakiran cuaca pada dini hari di seluruh daerah di Kota Malang, pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan mengalami udara kabur. Pukul 2 dini hari sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan berawan tebal. Pukul 11 siang hingga 3 sore waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan cerah berawan. Pukul 6 sore hingga 11 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Malang akan berawan. Suhu di Kota Malang berkisar 19 hingga 29 derajat Celcius dengan kecepatan angin 4 sampai 11 km per jam. Sedangkan wilayah di Kabupaten Malang, dini hari pukul 1 hingga 11 siang waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan berawan tebal. Pukul 12 siang hingga 11 malam waktu Indonesia Barat, langit Kabupaten Malang akan cerah berawan. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 4 sampai 18 km per jam. Sedangkan wilayah Kota Batu, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan mengalami udara kabur. Pukul 2 dini hari hingga 9 pagi waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan berawan tebal. Pukul 10 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan cerah berawan. Pukul 1 siang hingga 11 malam waktu Indonesia Barat, langit Kota Batu akan berawan. Suhu di Kota Batu berkisar 15 hingga 23 derajat Celcius dengan kecepatan angin 1 sampai 7 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca di wilayah Malang Raya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.